wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para habaib yang kami muliakan, Habib Hadi Askaf, Habib Ali bin Yahya, dan semua habaib yang hadir, dan juga jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini masih diberikan kesehatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabin Naum wal Ittija. Kitab menerangkan tentang tata cara atau adab tidur, dan secara khusus disebutkan tidur miring. Kita bahas adabun naum wal ittija. Jadi kita berusaha untuk meniru, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, secara surah. Dan kata ulama begitu, ada surah, ada sirah, ada sarirah gitu. Kalau surah itu rupa atau bentuk fisik, ingin meniru Nabi ya, bagaimana pakaiannya, bagaimana bentuk rupanya, pelihara jenggot misalnya, kumisnya ditipiskan, itu ingin meniru Nabi secara surah. Ya, termasuk cara tidur, cara makan. Nah, kalau sirah ya tingkah laku, tindak tanduk, bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya, bagaimana beliau menyayangi putra-putrinya, termasuk bagaimana beliau menyayangi budaknya. Nah, termasuk sejarah hidupnya sirah. Kalau sarirah itu batin, hatinya hati. Di bagaimana Rasulullah sifatnya pemaaf, hatinya penuh belas kasih. Terus kemudian bagaimana batin beliau selalu ingat kepada Allah. Nah itu adalah hal-hal yang ingin kita tiru dari Rasulullah SAW. Artinya sudah meliputi semua di segi kehidupannya. Hari ini kita akan belajar tentang Kitabu Adabin Naum, kitab tentang tata cara atau adab tidur, dan khusus disebutkan tidur miring. Wa anil Barak bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi nama ala shikkihil aiman. Tsumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Diceritakan dari Barak bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur, beliau tidur miring ke kanan, jadi ala syakihil aiman, yang kanan di bawah. Jadi tidur miring kanan, jadi yang kanan di bawah. Dan ini sangat cocok sekali, sesuai sekali dengan kesehatan dan apa yang diteliti oleh para dokter tidur yang paling sesuai itu adalah miring ke kanan, karena jantung itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau kita miring ke kiri maka jantung akan tertindih oleh organ yang lain gitu. Jadi sehingga tidak terjadi mati mendadak atau fungsi jantung itu terhambat karena tertindih oleh organ yang lain. Itu miring ke kiri. Kalau miring ke kanan kan dia di atas, jadi dia tidak tertindih oleh organ yang lain. Dan jantung itu paling vital di dalam diri kita. Jadi organ yang paling penting itu jantung. Jadi segala sesuatu itu geraknya dari jantung dulu. Nah, itu miring ke kanan. Kemudian Nabi membaca doa. Rawahul Bukhari. Asani wa anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita majja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah sumaddaji ila shikikal aiman wa qul wa dzakara nahwahu wa fihi waj'alhunna akhira ma taqul. Masih diceritakan dari Barak bin Azib. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, di hadis yang sama tapi ada tambahannya, ketika kamu akan tidur maka hendaknya kamu berwudu seperti wudukmu untuk sholat. Jadi disunahkan sebelum tidur itu wudu. Ya, ini luar biasa ya, ini luar biasa. Jadi kalau seandainya mati ketika tidur itu maka dia masih suci karena membawa wudhu. Dan ini juga untuk menurut kesehatan sangat sesuai sekali untuk menangkal penyakit corona ya. Untuk menangkal penyakit, insya Allah kalau sering wudhu tidak akan terkena penyakit corona. Jadi corona itu nggak mengenai orang Islam yang senang wudhu, senang sholat itu nggak kena corona. Yang banyak kan Surabaya itu yang terkena, ternyata yang terkena 90% orang menengah ke atas, sing soge-soge Cina-Cina itu, wong Islam sing sembahyang seneng wudhu, jauh dari corona. Nah, anjuran Rasulullah idza ataita madja'aka fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur ya, hendaknya kamu wudhu seperti wudhu untuk sholat. Kalau cuci tangan aja bisa menangkal corona, apalagi wudhu, ya kan? Bukan hanya cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala. Ini suci zahir batin, insya Allah. Terus ada lagi hadisnya, kalau kamu mau tidur itu kata Rasulullah disuruh matikan lampu ya, gitu ya. Matikan lampu. Orang dulu berpikir bahwa mematikan lampu itu untuk menghindari kebakaran, karena lampu dulu itu hanya lampu oblek gitu ya. Ternyata di zaman modern ini yang lampu sudah itu sangat sesuai. Kata dokter itu tidur di dalam keadaan gelap itu tidurnya bisa sempurna. Jadi bisa nyenyak, bisa ritme tidur itu apa namanya, bisa luar biasa. Artinya sesuatu yang harus terjadi ketika tidur itu bisa terjadi. Artinya hal-hal yang menakjubkan dalam tidur itu bisa terjadi. Kalau tidur itu kan definisinya sulit ya. Kalau kita disuruh mendefinisikan apa tidur itu angel. Tak boleh ini Google itu tidur itu maknanya tidak definisinya. Istirahat yang alamiah, padahal istirahat yang alamiah itu wakeh ya, itu Wikipedia loh. Jadi Google ada yang begini, hilangnya kesadaran secara periodik dan temporal, Masih wong kelenger ya hilang kesadarannya ya. Jadi sulit mendefinisikan. Al-Qur'an mengatakan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni ayat Allah, adalah tidur kalian di waktu siang atau di waktu malam, dan di waktu siang. Artinya tidur itu juga ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ternyata menurut dokter, hormon pertumbuhan itu keluarnya ketika tidur. Jadi anak kecil yang kurang tidur itu pertumbuhannya terhambat. Jadi tidurnya harus cukup anak kecil itu. Ternyata waktu tidur itu pula ya, itu hormon awet muda juga tumbuh. Artinya orang yang kurang tidur bisa cepat tua. Jadi tidur yang cukup itu membuat awet muda. Jadi tidur yang cukup. Asal tidak berlebihan gitu loh. Asal tidak berlebihan. Tidur yang cukup itu pengertiannya setiap orang yang lain-lain ya. Artinya tidur cukup. Ini termasuk ayat-ayat Allah. Termasuk kalau lampu itu dipateni atau gelap, itu munculnya hormon melatonin kalau tidak salah itu. Nah, dia berfungsi juga untuk detoksinasi. Artinya mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Ya. Artinya tubuh kita itu ketika tidur gelap itu dinetralkan, ada hormon yang fungsinya menetralkan racun-racun, sehingga ketika kita bangun bisa segar kembali. Koyok HP mari dicas. Jadi ini rahasia dari Rasulullah SAW, kenapa ketika tidur lebih baik mematikan lampu. Kalau lampunya tidak dimatikan itu gak iso nyenyak, gak iso sempurna. Jadi mungkin hormon-hormon tersebut gak muncul gitu. Nah, salah satu yang diajarkan idza ataita madja'aka fatawaddu wudu'aka lisolat wudu. Kemudian tidurlah secara miring ke kanan. Wa qul wa dzakronahwa, dan membaca doa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili idza asyrata rakaatan fa idza tala al fajru shalla rakaataini khafifataini sumad doja'a ala syikil aiman hatta yaji al muadzin fayudzinahu muttafaqun alaih. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam 11 rakaat. Maka ketika muncul fajar, beliau sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian tidur miring ke kanan sehingga adzan berkumandang atau muadzin mengumandangkan adzan. Dalam hadis lain dikatakan juga Rasulullah SAW itu tidur fi awalil lail, di awal malam, wa yaqumu akhirahu, dan bangun di akhir malam. Jadi kalau malam sudah tidak ada kegiatan langsung tidur aja, nggak usah jagongan sampai berlarut-larut, itu nggak baik ya. Kata dokter itu mubakiron wastaikid mubakiron gitu. Tidurlah lebih dini dan bangunlah lebih dini, dan itu lebih baik untuk kesehatan. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari Rasulullah SAW adalah sesuatu pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita dan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.